だから追いかけた。そして今ここにいる。俺が君のヒーローになる。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Anime Battle Arena. Oke, teman-teman, sebenarnya hari ini gue tadinya maunya Majin Vegeta gitu ya. Tapi ada update baru gitu kan. Update Christmas, update holiday baru ya, yaitu adalah dua karakter yang mantap menurut gue sih. Yaitu yang pertama adalah Lemillion. Ini gue gak nyangka banget sih bisa tiba-tiba ada Lemillion. Dan dia unik banget cuy, kita akan bahas di hari ini ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah Illumi dan gue belum beli. Sedikit lagi ya, ntar gue farming dikit, gue beli deh. Mungkin hari Sabtu, kalau enggak Minggu akan gue buatin video tentang si Illumi ini teman-teman ya. Jadi gue pengen secepat mungkin selesain ABA ini cuy, kalau bisa semua karakter nih ya. Oke, jadi video kali ini kita pakai Lemillion ini teman-teman ya. Kita akan langsung aja coy ke training, let's go. Okay, this is Lemillion atau Mirio Togata ya teman-teman ya. Okay, kita langsung aja teman-teman ya. Skill 1, ya kalian udah pasti tahu lah ya, Mirio Togata. Quirk dia apaan? Yaitu permeation, dimana dia bisa menembus segalanya teman-teman ya. Kita nggak bisa diserang cuy, tapi dalam waktu yang singkat sih, kayak cuman berapa? 3 detik mungkin ya. 3 detik sampai 4 detik lah, 3 sampai 4 detik. Tapi itu lumayan banget teman-teman. Itu untuk menghindari semua skill bisa ya. Menghindari semua skill cuy. Literally kalian benar-benar menghindari semua skill ya. Langsung cuy kita ke skill kedua, Phantom Crush. Ini mesti dari jauh kah? Coba kita dari jauh bisa enggak ya? Phantom Crush. Enggak bisa ya. Mesti dari dekat coy. Bam! Kayak gitu ya, damage-nya 15. Oke lah. Dia sedikit nge-stun mungkin ya. Kalau kena ini bisa enggak ya? Bisa ngancurin blok apa enggak ya? Kita coba ya teman-teman ya. Kemarin kita salah mukul dari belakang. Ternyata gue baru tahu cuy, kalau blok dami mukul dari belakang tetap kena. Coba Phantom Crush dari depan. Gak bisa dong. Gak bisa buat ngancurin blok dong. Oke. Coba langsung kita dive teman-teman, skill 3 ya. Dive. Boom. Bam. Ini buat combo sih. Ini karakter combo banget karena dia damage-nya cuma 15 ya teman-teman ya. Coba yang dive ini bisa ngancurin blok enggak? Dive. Bisa. Oke, dive ini bisa ngancurin blok ya. Oke, sip. Kita coba langsung skill keempat cuy, power cuy. Ini mirip banget sama kayak Luffy. Mirip kayak Luffy, lihat deh, kayak get kayak Gum-Gum Gatling. Tuh kayak gitu ya. Damage-nya GG sih 1.16 ya. Dan ya segitu tuh dari darah full ya. Kalau misalnya kalian power seperempat darah lumayan lah ya, lumayan lah. Makanya gue bilang ini lebih cocoknya ke combo sih. Kita coba combo yuk. Dive. Dive. Abis itu langsung skill kedua. Bam. Abis itu langsung skill keempat. Kayak gitu mungkin ya caranya teman-teman ya. Gue kurang tahu juga sih kayak gimana. Soalnya dia kita dive itu dia naik ke atas cuy, yang bikin susah cuy. Atau mungkin kita Phantom Crush dulu baru power, baru abis itu kita dive. Bisa jadi ya. Kita coba deh teman-teman ya, kalau combo yang kayak gitu ya. Phantom Crush. Power. Tuh ya bener kan. Baru dive. Bam. Kayak gitu cuy. Mungkin ya, gue gak tahu juga. Sekalian bisa langsung combo kayak begini ya, untuk mengakhiri dia. Atau mungkin kalian combo dulu baru Phantom Crush. Oke, sekarang kita akan coba awaken. Nah ini cuy, uniknya Lemillion ya. Kayaknya dia satu-satunya karakter yang sebenarnya nggak satu karakter gitu. Dia punya dua cuy, kalau kalian lihat ini ya. Dia bukan Lemillion doang, dia Deku jir. Ada Deku anjir, kocak. Aduh, ada lagunya lagi, tapi lagunya copyright gak ya. Semoga aja enggak teman-teman ya. Kita langsung cuy, skill pertama Shuto Style Leap. Dia terbang ke atas dan BAM! Kayak gitu ya, damage-nya 20, wow. Ini gua rasa ngerusak blok deh. Kayaknya ya, kita coba ya. By the way, dia cooldown-nya lama banget teman-teman. Shoot style ini cooldown-nya lama banget. Kalian masih cepet-cepet kelarin ya, karena cuma bisa pakai 2 kali shoot style cuy. Ngerusak blok kan? Oh wow, itu ngerusak blok apa enggak sih? Apa gua kena belakang lagi ya? Kalau ngerusak blok kan harusnya ada kayak kaca pecah kan ya? Salah kah gua? Ulang coy, ulang! Deku! Langsung ya, shoot style. Kita coba lagi. Ini kayaknya rusak sih, ngerusak blok sih. Ceder! Itu gue nyerang depan teman-teman ya, gue gak tau itu nyerang belakang apa nyerang depan. Gue rasa ngerusak blok sih, gue rasa ya. Gue gak tau juga. Soalnya gak ada bunyi kaca pecah gitu kan. Jadi kita langsung aja cuy, skill kedua consecutive normal punch. Kayak gitu ya. Kok namanya kayak nama Saitama gitu skill-skill ya. Consecutive normal punch ya. Ya udahlah ya. Skill ketiga Manchester Smash. Ini kalau gak salah mentalin ke atas kayaknya. Bam. Kayak gitu ya. Kayak gitu cuy, damage-nya juga cuma 20. Skill terakhir cuy, Wyoming Smash. Ini gue gak tahu nih, ini kayak gimana. Kalau kalian pertama kali coba mungkin kalian bingung.
kok gue pakai skill-skillnya nggak bisa. Kemarin gue waktu coba pertama kali nggak bisa, kenapa nih? Ternyata cuy, kalian mesti skill 3 dulu, mesti lompatin dia ke udara dulu, abis itu baru kalian pakai Wyoming Smash ya. Jadi dia tuh bisa dipakai skillnya kalau misalnya musuhnya tuh ada di udara cuy, ada di mid air, ada di udara pokoknya ya. Dan itu agak rada rumit sih. Kita coba Manchester Smash Wyoming BAM, kayak gitu ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu teman-teman ya. Kita coba konsekutif ini ngerusak blok gak? Ngerusak sih, pasti ngerusak blok itu. 100% Manchester Smash? Enggak, oke, okay. Yang 100% Manchester enggak ya. Yang Wyoming gue gak tahu, karena ya gak bisa diterbangin ke udara gitu. Bloknya gak bisa terbangin ke udara coy. Karena kalau kita misal pake 100% Manchester, dia keblok gitu kan. Gue pengen coba lagi sumpah, Wyoming Smash gue pengen coba lagi. Sumpah gue pengen coba lagi Manchester Smash. Lompat dia ke udara, Wyoming. Susah banget, gak bohong. Wyoming Smash ini susah banget pakainya, sumpah gue masih belum bisa. Kita coba lagi dah. Pokoknya sampai bisa gak mau tahu gue. Gue gak bisa-bisa tolong. Gue gak bisa, cuma skill 3, skill 4 udah gitu doang. Coba. Nih. Aduh udah pada mau mati lagi. Ini super dummy. 3, 4 udah gitu doang. 3, 4. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian mesti cepet-cepet aren ke atas sih. Cepet-cepet aren ke atas langsung 4 ya. Ya udah, let's go. Gue udah gak sabar nih pakai Deku One for all, 100% cowling. Pakai kerengket teman-teman ya. Penasaran gue, let's go. Oke, let's go. Let's go. Siapa lawan kita sekarang? Aduh, mati gue. Woi, satu coy, buset. Buset. Gohan anjir, rusuh banget bangke. Gue nggak bisa pakai, nggak bisa ini sih anjir. Kabur dia. Dia pakai combo kayak gitu doang. Gue tahu Gohan. Gohan tuh cuma pakai combo doang coy. Combo kabur. Kalau gue bisa skill permiet, mampus lu. Power. Mampus, gue juga punya combo. Emang lu doang punya combo? Gue juga punya combo. Skill 2, power udah itu doang coy. Karena skill kedua tuh ini ya, gue punya permeation yang untungnya. Permeation, mampus kena. What? Power. Dia sekarat. Tapi gue masih bisa menang sih. Gue sama nih sama kayak dia nih. Dia cuma manfaatin ini doang coy. Awas jangan sampai dia nge-skill lagi. Ow. Anjir, dia pakai skill. Dia pakai combo gitu doang, coy. Sumpah dia pakai combo gitu doang. Sumpah. Mana dia? Mana, coy? Aduh. Sumpah, awas pelan-pelan dia combo lagi. Combo lagi, nak. Oh, power! Kabur dia, anjir. Ayo, mau kemana kamu? Oh, gue tahu. Kalau awalnya bisa diblok, dia bisa diblok terus, coy. Kayak gitu caranya. Kita mesti manfaatin permeation, anjir. Ini dia nih, saatnya kita memanfaatkan permeation. Permeation. Mampus, gue pakai permeation. Mampus, combo power! Permeation doang, guys. Literally permeation doang. Bam, mampus lu. Aduh, anjir, dia combo gitu doang, anjir. Sumpah. Dia pakai combo kayak gitu doang. Gawat. Dia bisa nge-spawn di sebelah gua, gimana caranya dah? Lagi. Sumpah, combo cuma permeation, phantom crush udah doang coy. Itu doang pasti bisa gua. Ayo let's go. Dia kabur sebisa mungkin sih, pasti gua tahu coy. Pas dia mendekat gua langsung permeation ya. Permeation. Mampus. Power. Dive. Bam, gak kena. Oke. Gitu doang kan? Begitu doang cuma combo ya, sumpah. Easy sih sebenarnya pakai Lemillion. Kalau kalian bisa timing permeation dengan tepat, musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa combo. Musuh itu nggak bisa combo guys. Nih gue bisa lagi nih. Permeation. Nah. Bam. Combo lagi. As easy as that. This is cheat man. Ini karakter cheat sih menurut gue. Ada permeationnya itu yang bikin cheat anjir. Kalian nggak bisa diserang dengan cara apapun coy. What? Gak bisa. Aduh anjir. Dive. Anjir, kabur. Darahnya udah berkurang segitu coy. Cuma permeation power udah itu doang. Permeation, phantom press, power, udah itu doang. Bisa. Bisa.
power. Waduh, keburu mati gue. Gak apa-apa, gue masih bisa awaken coy. Gue masih bisa awaken ya. Dan gue masih bisa permeation kayak gitu lagi ya. Apakah dia bisa awaken langsung? Kalau gue bisa awaken sih dia mati sih pasti. Kayaknya ya, gue masih belum bisa pakai deku sih. Mau kemana kamu? Wah, wait, gak bisa, kabur. Dia kabur terus aja, dia takut. Sini kamu kenapa kabur? Gohan kenapa kabur? Sini dong. Aku mau niche. Aduh. Kita kabur juga. Gue masih punya permission. Tower! Oh my god, dia mau kabur, cuy. Sini lo, kabur dia. Sekarat dia tinggal satu nyawa, cuy. Bisa awaken enggak sih dia? Gue takutnya dia bisa awaken, cuy. Dia mau komo ke gue, tapi dia harus hati-hati gitu karena gue punya permission, cuy. Makanya dia kabur-kabur terus. Mampus. Oi. Power! Gak bisa anjir, gawat. Salah gue, guys. Kejar. Aduh, gawat. Enggak usah dikejar. Gohan tidak usah dikejar. Ngeselin kalau Gohan dikejar. Ngeselin. Siapa yang menang, cuy? Menurut kalian, cuy? Vote di komen. Nih, gigit sih. Dive. Gue pancing. Power. Bye. Kalau udah kena Phantom Crush aja, pasti mati musuhnya, coy. Ini gue tinggal awaken sih. Wait. Mana dia? Mau kemana anda? kena. Power. Wait, gue pakai permission. Wah, dia awaken coy. Oh my god. Okay, gue awaken juga. Oh tidak, tidak bisa awaken coy. Keburu mati gue, tidak. Dari dia tinggal satu sih. Dang man. Okay, sabar. Mampus lu. Sini. Oh my god. Okay, awaken. Deku. Shoto style, Manchester smash, Wyoming smash, consecutive normal punch. Digibet anjir. Enak anjir pakai deku, sumpah. Tidak. Sakit. Ibu, wah gua kalah sih. Anjir. Kok bisa kayak gitu? Gimana caranya bisa kayak gitu, guys? Bisa skill mulu dia, woi. Apa-apaan? Pecuh. Gua kalah dong anjir. Oke. Gua akui. Gue gak tau Gohan sama sekali sih. Gue gak pernah pakai Gohan. Iya, gue noob. Okay. Gue pasti akan menang sih sekarang sih. Pasti akan menang. Tenang teman-teman. Siapa lawan gue? Luffy dong. Luffy bisa sih. Deket-deket aja. Gak kena. Mau kemana Luffy? Phantom Crush Power. Dia juga punya Gatling kan? Sama-sama Gatling nih. Au, gue lupa dia bisa jarak jauh. Gue lupa Luffy bisa jarak jauh. Oh my god, lupa gue. Sumpah gue lupa coy. Dive. Combo. Lompatin ke atas. Aduh, gak bisa dong. Wait, gak kena. Wait, permission. Aduh. Habis permission gue, lupa gue. Waktu cuma 3-4 detik, lupa gue. Permission gue cuma segitu waktunya ya. Aduh, gak kena dong. Ah, dia punya Gatling. Au. Emang lu doang? Gue juga punya Gatling, tapi gue mati duluan anjir. Gue kalah sama Luffy dong. Oh my god. Terlalu. Oke. Gue terlalu meremehkan, gak boleh. Gak boleh terlalu meremehkan, guys. Gak kena. Gak kena. Power. Oh, bisa diblok dong ternyata itu. Gue kira gak bisa diblok yang power ya. Anjir, dia jago coy. Dia jago sumpah. Dia jago ngeblok, jago ngapa-ngapain. What the hell man. Apa gue yang terlalu cupu guys? Wait gak kena. Gue ngebug anjir. Power kena. Hai. Anjir belum mati dong. Bye. Okay. Wah, gue kalah sih ini anjir. Gue kalah sih. Bisa gak ya menang?
Dia 200 dong. Dia kasih salto, wait enggak kena. Oke. Okay. Permission gua terpaksa gua pakai di skill 1 dia ya, karena skill 1 dia tuh enggak bisa dihindarin, cuy. Susah anjir. Pakai. Ancun bloknya. Aduh. Phantom. Wait enggak kena. Gantian power. Gantian gua punya Gatling. Emang lu doang, hey. Bye. Aduh, gua lupa mulu sumpah. Tapi gua masih permission sih. Oke. Okay. Tuh kan itu enggak bisa dihindar, sumpah susah banget. Apa-apaan coba, woi. Combo. Bye. Gua mati. Au. Ih, ngeselin banget Luffy. Sumpah itu pistolnya ngeselin banget, sumpah. Bye. Kena kah dia? Wait, enggak kena. Permission. Gua duluan ngadu Gatling kita. Aduh Gatling dong. Kalah sini gua. Anjir lah. Sumpah skill Luffy ngeselin banget, guys. Gua ngebug dong. Gua ngebug. Hey, gua ngebug. Hey, apa panik nih? Dia bakal skill 1. Permission. Oke. Okay. Langsung power. Gua lupa cuy, kalau kalian permission kalian enggak bisa nyerang ya. Gua lupa cuy. Oke. Okay. Gua lupa kalau misalnya kalian permission itu kalian enggak bisa nyerang. Sumpah gua lupa coy. Gue lupa ngasih tau ke kalian. Aduh, ila gue lupa coy. Sorry coy ya. Kalau kalian permission itu kalian gak bisa nyerang. Pukul. Power! Combo. Aduh, gak kena dong. Dia ngasih apa gimana itu tadi barusan tuh. Oke. Okay. Bye. Oke, okay, gue ngerti cara main dia. Mana dia anjir? Mampus kau. Gak bisa. Aduh. Power. Aduh anjir. Awaken. Awaken cu. Oke. Sama-sama awaken kita ya. You mess up. Oh iya? Yeah? Really? Wyoming smash. Consecutive normal punches. Oke. Okay. I messed up, seriously? Kita tinggal shoot tip lagi sih. Anjir! What? A normal Luffy defeating Lemillion? Oh my god. Gua terlalu cupu guys, maaf guys. Oke, okay, one more, please menang, please, gak mungkin gue kalah mulu cuy, apa-apa nih, please lah menang kali ini, please menang ya, tolong, malu bener nih gue nih, aduh tolong, semoga aja menang teman-teman ya, please lah, gila gue lawan Luffy kalah cuy, apa-apaan itu ultimate-nya luar biasa loh, langsung mati gue, apa-apaan itu Luffy, balance emang sini game teman-teman, balance banget, parah balance-nya ya, kalian pakai karakter Luffy sekalipun bisa ngalahin Lemillion jir yang bayar 1600, Luffy gratis loh. Aduh, Giorno lagi. Giorno cuy. Giorno Giovanna. Oke. Okay. Gue lupa skill-skill apa aja. Dia punya frog juga kalau gak salah ya. Oke. Okay. Dia punya counter. Dia punya skill jarak jauh kah? Gue lupa cuy. Punya gak sih? Masuk. Oke. Okay, combo. Wah, gak kena dong. Gawat. Oke. Okay. Oke. Okay. Permission. Kabur. Kalau gue udah gak bisa combo, kabur aja cuy. Cara paling gampang kalau gak bisa combo, udah kabur. Duh, masalahnya dua skill kita ini bisa diblok dua-duanya nih, Phantom Crush sama Dive. Gua duluan. Gak kena. Beh. Gak kena. Permission. Gak kena. Permission. Gak kena. Kita harus dive. Dive in, baby. Gak kena dong. Aduh. Gampang banget diblok sumpah. Gimana Lemillion ya? Skillnya tuh gampang banget diblok gitu. Padahal kombonya tuh yang paling sakit tapi gampang banget diblok gitu. Permission. Bye, gak kena. Dive. Kombo. Aduh, kita mesti. Ngebug, lihat. Ngebug cuy. Mampus. Power.
Oh my god. Oh my god. Permission kabur. Permission kabur, tunggu skill. Dive. Kabur. Kabur, kabur dulu, kabur gue. Gue ngapain kayak gini ya? Gue ngapain kayak gini nih, badan gue miring-miring. Aduh, tolong, tolong. Power. Oke, gue duluan yang kill dia. Oh enggak, what? What? Gue kena tri dong. Wah. Wih. Kocak. How? What? Sumpah itu frognya ngeselin banget cuy. Aduh, gue permission lo pada lo. Gue permission. Gak bisa. Bye. Oke. Anjir, untung gue permission sebelum dia muda cuy. Untung gue permission sebelum muda. Wah, ketahuan nih orang Indo. Pakai emotnya begitu gitu kan. Oke. Oh, dia pinter cuy. Waktu gue dive, dia langsung frog ya. Pintar sekali anda. Ini yang bikin susah ngelawan ya cuy. Gimana caranya nih? Kita mesti apa ya, cock off guard dia sih. Dia masih stop. Nah kayak gitu. Anjir, dia plok dong. Mampus, kena. Bye. Oke, okay, bye. Dia udah gak punya frog lagi kan. Oh, mampus. Permission. Gua ngebug lagi. Tolong, gua ngebug. Tolong, ini masih ngebug Mirio, tolong. Ibu, help me, gue ngebug. Power. Oke, ini karakter buggy banget sih. Ini karakter masih buggy banget sih. Wait. Power. Aduh, anjir, sumpah ngebugnya ya teman-teman. Karakternya tuh masih buggy banget loh sumpah. Gue jadi kesel pakai ini. Dari enak gitu pakainya ya, sampai jadi mampus kena. Kan anjir, Giorno. Ah, gue kalah lagi anjir. Gue kalah lagi sih. Dia udah 3-1 coy. Kalah gue, kalah. Hey man. Gue juga punya. Mati. Oke, gue masih bisa selamat sih. Gue masih bisa awaken ya. Dia bisa awaken gak sih? Gue ngebug anjir. Nggak ada yang mau nyerang lu sih. Gue mau menghindar doang. Bye. Udah kepake kan tuh frog. Mampus, gue juga bisa. Permission. Yes. Pukul. Power. Aduh, hilang. Ngeselin banget tuh frog. Nggak punya frog. Aduh, kabur. Oke, kabur. Dia nggak punya frog. Kita masih bisa menang nggak sih, teman-teman? Masih bisa menang sih. Kalau gue berhasil kill dia satu kali lagi, gue menang sih. Permission. Be. Gak kena. Be. Awaken. Gak mau. Mau gak mau cuy. Mati kita. Udah di pojokan coy. Konsekutif. Wah, dia awaken juga dong anjir. Mau gak mau kita mesti Wyoming Smash. Bisa menang gak sih ini? Ngapain dia anjir? Dia nge-heal anjir. The fuck, curang banget sumpah. Abisin aja. Out. Jarak jauh kan ini ya? Iya, jarak jauh coy. Konsekutif normal, jarak jauh. Satu kali lagi Manchester, kita menang. Padahal dia bisa pakai, Seven Patch muda loh dia, langsung menang sebenarnya. Shoot leap. Dia Seven Patch muda, mampus gue. Mampus gue udah habis. Tidak, nyawa gue habis. Bye. Nyawa dia masih 2 dong, kurang ajar dia. Gue mati, tidak. Susah pakai Lemillion. Kalian mesti pinter timing, mesti pinter counter. Damn, gue gak bisa pakai ini. Fix, gak bisa. Apa ini karakter susah? Tapi enak semua, makanya enak. Gabung makanya enak, tapi susah banget aja teman-teman. Gak ngerti. How can I die 3 times, man? Gue kalah 3 kali, anjir, malu-maluin banget. Aduh, dibully gue di komen nih.
dibully gue di komen nih. Aduh, ya udahlah teman-teman ya. Itu dia untuk video kita kali ini, Lemilion. Gue gak tau menurut kalian apa emang gue terlalu cupu ya sih. Pasti gue terlalu cupu ya, gue tahu. Kalau misalnya kalian jago untuk nge-counter, jago untuk timing, permission tuh bagus banget cuy. Cuman, aduh, I don't know why man, it's susah banget. Apa ya, yang satu skill ngehancurin bloknya tuh susah banget cuy. Kalian mesti belajar banyak sih skill dive itu. Karena dive itu bisa bikin kalian bug. Dive itu kadang-kadang bisa kelebihan, kadang-kadang bisa kekurangan. Jadi mesti pas lah gitu, timingnya mesti pas banget sih. Makanya susah banget cuy. Ya itu dia untuk Lemilion teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan nanti malam kita akan live blogshot teman-teman ya. Kita nggak akan live abah dulu, nanti malam akan live blogshot. Gue mau grinding lagi, oke? Okay? Bye-bye. Ciao!